misalnya kalian mempunyai bisnis atau usaha, otomatis kalian harus berpikir gimana caranya bisnis atau usaha tersebut berjalan secara efisien dan juga berkembang ya teman-teman. Dan di episode kali ini di YouTube channel Meow Awuuu akan langsung melanjutkan untuk bermain game Supermarket Simulator. Dan di episode sebelumnya, seperti yang kalian lihat, kita sudah berhasil untuk memperbesar supermarket kita sedikit ya teman-teman. Dan juga sudah berhasil membeli 2 rak untuk kita taruh item-item yang akan kita beli nanti ya teman-teman. Dan bagaimanakah kelanjutan dari game Supermarket Simulator yang satu ini? Yuk langsung saja teman-teman, kita akan lanjutkan untuk bermain game Supermarket Simulator. Dan selamat datang teman-temanku sekalian di supermarketnya Meow Auk yang namanya adalah Suka Maju, karena kita makin hari teman-teman harus semakin maju. Semakin terdepan. Kayak ini ya, quotes-nya siapa ya teman-teman? Semakin maju semakin terdepan. Aduh, siapa kalian kalau misalnya tahu teman-teman komen di bawah. Dan teman-temanku sekalian, kita cek terlebih dahulu untuk beberapa item yang sudah kita punya. Dan juga ada beberapa hal yang sudah gua rapiin ya teman-teman. Ada beberapa komen dari kalian yang bilang, "Kak Regi, untuk makanan dan juga minuman dirapiin dong Kak Regi, biar enak ngeliatnya." Sebenarnya gue juga pengen begitu ya teman-teman, tapi gue tampung aja terlebih dahulu. Nanti kalau misalnya gue punya waktu luang teman-teman, baru gue coba pindah-pindahin ya. Contohnya, nih Chocopic gue akan pindahin untuk menggantikan si gula dan juga si tepung ini ya teman-teman. Pokoknya gula dan tepung akan 2 di sini, terus teh dan juga kopi. Si Chocopic dan juga roti ada di sini. Tapi nanti kalau gua punya waktu luang teman-teman, baru gua lakukan ini ya. Untuk sekarang kita begini aja. Dan gua juga pengen restock barang-barang gua kecuali Chocopic kali ya guys. Chocopic iya nih, banyak banget yang sudah mau habis. Dan juga nih mineral water ya. Jadi tadi gua udah grinding sekitar 3-4 hari teman-teman untuk mendapatkan uang yang seperti yang kalian lihat sudah $855. Lumayan. Kita upgrade license itu $400 ya teman-teman. Tetapi ya ada satu tanggung jawab penuh yang harus kita lakukan terlebih dahulu teman-teman, yaitu kita harus bayar hutang. Ya walaupun seperti yang kalian lihat teman-teman, hutang kita $93, tetapi ada sesuatu yang bikin gue semangat banget. Sisa 2 kali lagi teman-teman kita bayar terus lunas. Oke lah kalau begitu kita bayar ya teman-teman. Mantap sekali. Sisa sekali lagi bayar dan aku tidak punya utang lagi. Ya aku punya cuma apa teman-teman? Billing ya yang harus kita bayar setiap hari. Ya sudahlah tidak apa-apa. Hah, duit gua sisa 700. Ya udah nggak apa-apa deh. Guys, ya gua kasih tunjuk terlebih dahulu untuk license-nya harganya 400. Oke, tetapi sebelum gua beli license teman-teman, gua beli beberapa barang untuk gua taruh di kart gua dulu ya teman-teman, atau yang namanya rak. Oke, kopi harus beli, tea black juga beli, milku juga masih banyak sih. Oke, milku kita beli deh teman-teman. Milku kita beli. Abis itu telur masih banyak juga, tapi nggak apa-apa, gue beli juga ya teman-teman. Masih banyak duit kita, aman lah. Eh tunggu dulu, nanti item-item baru kalau misalnya gue beli nggak cukup lagi Miaok. Oh iya ya. Aduh teman-teman, ya udah gini aja deh supaya aman. Gua beli license dulu. Bener juga di kepala gua baru tersirat sesuatu nih teman-teman. Kita harus beli ini dulu. Nice, sudah berhasil. Sisa 300 kita beli dulu nih teman-teman ya. Barang-barang baru kita mana? Ada peanut butter, flour, olive oil, pasta, rice dan juga salt. Wah, itu aja udah mahal. Hampir aja tadi gua habisin duitnya, teman-teman. Oke, kita beli aja terlebih dahulu dan kita coba cek mana itu item-item yang sudah gua beli. Oke. Ini ada salt. Waduh, harusnya salt mah di sini ya, teman-teman. Cuma nggak apa-apa lah ya. Ini kan masih awal-awal, guys. Jadi gua taruh sembarang aja dulu. Ya, nggak apa-apa ya, teman-teman ya. Kita random-random dulu aja taruhnya. Salt. Langsung kosong. Berarti saltnya harus gue beli banyak nih teman-teman. Waduh, kayaknya bakal keteteran nih. Habis itu di sebelahnya itu apa nih guys? Oh nasi. Oke, ini ada nasi ya. Habis. Satu kotak cuma buat satu tempat itu doang. Oh no, ini ada spaghetti juga. Gak apa-apa, spaghetti kita taruh sini teman-teman. Mantap. Gimana ya guys? Mau gue restock lagi cuma kayaknya gak cukup. Ini apa nih guys?
Oke, gue taruh sini aja. Ini apa sih? Oh, olive oil, olive oil. Oke, ini olive oil ya teman-teman. Habis olive oilnya. Jadi satu dus itu satu. Ini ya, satu tempat. Ini juga nasi kah? Coba gue taruh dulu. Oh, tepung, tepung. Yang ini tepung ya teman-teman. Tepungnya juga cuma satu baris doang. Aduh, harus beli yang banyak ya teman-teman. Aduh, mentok, mentok, mentok. Oke, gue taruh sini aja terlebih dahulu. Nah, udah deh. Selesai teman-teman untuk restock kita. Dan tersisa satu lagi ya di sini. Nggak apa-apa. Jadi nanti kalau gue punya waktu luang teman-teman, baru gue akan rapiin, bener-bener rapiin tempat ini ya teman-teman. Gue coba atur mana yang makanan, mana yang bukan makanan, mana yang bahan-bahan makanan, kayak gitu. Nanti gue akan sortir ya. Tapi untuk sekarang gini dulu aja ya. Kopi harus gue beli teman-teman, dan juga ini tepung ya gue harus beli. Itu yang paling emergensi. Oke, kopi, tepung. Kopi dan juga tepung, mari kita beli dulu. Kopinya sudah dan juga tepung. Nice, ini aja udah mahal, sisa $57 saja duit saya teman-teman. Aduh, piye iki? Masa kita harus ngutang lagi nih teman-teman? Ya udahlah ya, nggak apa-apa lah ya, kayak begini aja dulu ya teman-teman. Mau gimana lagi? Aduh. Kopi ini memang mahal sekali, tetapi dibutuhkan oleh orang-orang di sekitar sini. Duit sisa 50. Gua restock apa lagi nih teman-teman yang aman ya? Oh, cheese, cheese. Iya, kayaknya cheese deh. Ini masih ada banyak gak? Oh, masih ada 3 ya. Cheese, cheese guys. Cheese, cheese. Kita beli cheese terlebih dahulu. Cheese. Dan abis itu apa yang mau gue beli? I don't know. Gue pengen restock yang lain sih sebenarnya. Cuma takut duit gua habis. Kalau duit gua habis gimana teman-teman? Ini habis ya. Wah, kosong. Cheese-nya juga udah habis. Oh no 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 no. Ya udahlah ya teman-teman. Mari kita buka toko kita di hari ini. Ya. Yeah. Ayo teman-temanku sekalian. Teman-teman. Ayo bapak-bapak dan ibu-ibu, toko kami sudah buka. Silakan buat kalian semua yang mau membeli peralatan-peralatan atau kebutuhan-kebutuhan sehari-hari. Ya, hari ini kita ketambahan item-item baru ya bapak-bapak dan ibu-ibu. Ada garam, ada nasi, ada spaghetti, ada olive oil, ada tepung, dan juga ada selai kacang. Nah, buat bapak-bapak dan ibu-ibu yang butuh bahan-bahan tersebut, kita sudah tersedia dan silakan. Iya, dibeli ya. Kita sudah mempunyai customer baru teman-teman. Langsung dia membeli produk terbaru kita, yaitu olive oil. Tunggu dulu. No, aku rugi teman-teman. Aku lupa untuk set harga. Astaga. Tidak, tidak teman-teman. Tidak, kamu jangan dulu beli apa-apa bro. Gua set harga terlebih dahulu. Aduh, gua salah teman-teman. Kenapa aku melakukan miss hal seperti ini? 5,7. Oke, 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 oke. Yang ini, yang ini. Astaga, mereka langsung borong barang-barang gua teman-teman. Mentang-mentang gua melakukan kesalahan. Ini dia ya teman-teman. Oke, gua mahalin deh dikit-dikit. Tuh, langsung diborong begitu saja. Tidak, barang-barang gua. Ya udahlah ya. Namanya juga berbisnis teman-teman, kadang-kadang membuat kesalahan yang fatal. No. Tidak, pasti banyak dari kalian yang greget itu. Kan Kak Regi belum set harganya kan? Nah. Maafkan aku teman-teman. Aku tidak bermaksud melakukan seperti itu. Oh no. Oke. Ada beberapa yang sudah mau habis sepertinya nih teman-teman. Halo Ibu. Oke, dia beli 2. Wah, kembaliannya banyak juga nih. Nice. Langsung beli dia. Guys, gue mau ngecek restock terlebih dahulu nih. Udah bahaya nih. Udah bahaya, guys. Nice. Oke, sabar, Pak. Kita cek secara cepat. Roti udah mau habis. Tepung. Spaghetti udah mau habis. Oke. Apa tadi? Roti sama spaghetti. Kita beli dulu teman-teman roti dan spaghetti. Where is spaghetti? Oh, ini spaghetti dan juga roti ya teman-teman. Kita check out terlebih dahulu. Purchase. Nice. Duit kita juga sudah bertambah cukup banyak teman-teman untuk kita restock. Tapi di sini gua akan layanin mereka terlebih dahulu teman-temanku sekalian supaya cepat. Mantap sekali. Kembaliannya $2.30. Mantap. Wih, sudah menjadi kasir yang cukup pro player nih teman-teman ya.
Nggak kaleng-kaleng ini Miok. Mantap, kita langsung ambil teman-teman bahan-bahan kita. Huh, menyibukkan diri sendiri. Let's go. Taruh semua rotinya di sini. Oke, sudah habis. Oke, taruh sini teman-teman. Sabar, sabar, sabar. Sabar teman-teman, sabar. Oke, taruh spagettinya di sini. Mantap. Apalagi teman-teman yang udah mau habis. Oh, oh, tepung gua, tepung dan juga pasta gua udah mau habis. Tepung, pasta, susu. Tepung, pasta, susu. Tepung, pasta, and susu. Beli dulu nggak sih? Oke, baru kita layanin. Halo ibu, terima kasih banyak. Kembaliannya 90 ya bu. Terima kasih banyak sudah datang ke sini. Waduh, olive oil gua kayaknya bentar lagi habis. Terima kasih banyak bapak udah datang. Oke, kartu kredit. Baik, terima kasih banyak. Oke, apalagi saya mau melayanin. Terima kasih banyak. Oke, bapak. Wah, bapak banyak sekali barang-barangnya, pak. Ah, pasti kamu adalah pelanggan setia saya, pak. Terima kasih banyak. Oke, ini lagi, teman-teman. Oke, oke, oke. Kita harus beli apa lagi, teman-temanku sekalian? Kayaknya olive oil harus kita beli dan juga... Oke, olive oil. Olive oil, olive oil. Oke, kita beli, kita beli, kita beli. Oke, biarin aja terlebih dahulu dia tunggu ya teman-teman, karena gua mau mengambil ini. Ini adalah sebuah gula yang harus kita taruh terlebih dahulu. Catet, 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 catet. Ayo Miao, oh, cepat, cepat, cepat. Oh, kita bisa lari ternyata ya teman-temanku sekalian. Aku lupa kalau misalnya aku bisa lari. Oke, karena aku sudah buru-buru, maka aku lari. Kita berlari dan teruskan bernyanyi. Oke, oke, sudah selesai. Langsung teman-teman kita Nah, olive oil, olive oil. Oke, oke. Nah, tuh. Mantap bukan? Bu, 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 misi bu, 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 bu. Ini lagi cepet-cepet banget nih, bu. Customer gue udah banyak banget nih, bu. Oke, 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 guys, 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 guys. Duit, 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 duit. Bentar, guys, gue fokus dulu. Ah, ini pakai kembaliannya uang gede lagi. Oke, untung aja cepat. Halo, bapak, cuma beli satu, pak. Oke, terima kasih banyak, pak. Oke, gak apa-apa. Gak apa-apa, kita gak komplain kalau beli satu doang kok. Tenang, 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 tenang. Everything is gonna be alright, ya. Oke, pakai kartu kredit $41 teman-temanku sekalian kita bayar. Kita gesek maksudnya. Wah, ini juga itemnya banyak banget, guys. $45. Wuhuu. Hampir aja. Hampir aja. Hampir aja, untung aja aku teliti teman-teman tidak boleh terlalu cepat seperti itu ya. Oke, kembaliannya 180. Mantap. Kayaknya keju gue juga udah mau habis teman-temanku sekalian. Kita pakai ini. Let's go, keju, keju, keju juga sudah mau habis. Telur, keju, oke, telur dan juga keju ya teman-teman. Telur, keju, telur, keju, telur, keju, mana? Mana, 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 mana? Oke, udah, gue beli, udah gue beli. Aduh, harusnya gue pasang lampu dulu ya teman-teman ya. Udah mulai gelap nih, nanti customer gue pada komplain. Pak, ini mau jualan barang, kenapa gelap-gelapan di sini ya? Aku nggak bisa lihat nih. Oke, 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 aku nyalain terlebih dahulu. Tunggu sebentar ya, pak, aku restock dulu nih, pak. Wah, kegiatan gua kenapa super duper sibuk begini ya? Padahal supermarket kita tuh udah mulai rame gitu loh. Dan kenapa gua harus bener-bener sibuk begini? Tapi tidak apa-apa, tidak apa-apa. Semakin kita sibuk teman-teman, semakin baik. Oke, oke. Ini udah kosong. Oke, sip guys, mantap. Oke, ada lagi yang udah mau kosong. Kayaknya ada banyak yang udah mau kosong deh. Gak apa-apa, gak apa-apa. 43,7 ya teman-teman. Yang penting kasirnya harus bergerak dengan cepat ya. Satset, satset, dar. Satset, satset, dar. Oke, mantep kan? Customer mah tidak ada yang bisa aku tidak layanin. Semuanya aku layanin dengan baik dan benar. Mau beli apa, pak? Aku layanin, pak. Nice sekali. Wow, banyak sekali barangnya, pak. Makasih banyak. Thank you so much. Besto avrendo. Mantap, pak. Kita lihat dari sini. Oli sudah mau habis. Kopi sudah mau habis. Gula sudah mau habis. Tepung terigu juga sudah mau habis. Waduh, banyak sekali yang sudah mau habis ya teman-temanku sekalian. Tetapi udah. Nih guys, udah jam 9 malam. Jadi kita cukup santai sekarang ya. Besok kita restock lagi teman-teman. Dan juga gua mau ngecek semua harga ya. Apakah harga gua bener? Soalnya tadi kan buru-buru, gua takutnya salah harga dan hari ini menjadi hari yang cukup sedih karena gua bangkrut teman-teman ya. Udah nggak apa-apa, nggak apa-apa ya pak. Yep. Kembaliannya 60. Oke, terima kasih banyak bapak. Ah, oh no, ada yang sudah habis. Ada yang udah habis guys. Tidak. Ada yang udah habis. Ya udahlah. Dia bilang apa sih tadi? Kayaknya belum ada deh yang habis deh. Semuanya masih
in stock kok teman-teman. Iya juga ya. Terus apa yang udah habis? Hah, tidak ada yang habis. Mungkin perasaan bapak itu aja itu habis. Ya udah, teman-temanku sekalian. Selesai sudah perjalanan kita hari ini yang cukup panik dan juga cukup sibuk ya. Di esok hari baru gua akan coba untuk slow down sedikit. Apa kita coba menambah satu karyawan ya teman-teman? Ya, kita pikirkan esok hari aja ya. Baik teman-temanku sekalian, good night and sweet dream. Dan kita lihat ya, hari ini kita memasuki hari keberapa? Hari 13, terakhir itu kalau gak salah gua hari ke-8 kan? Tuh guys, berarti gua sudah ada 5 hari grinding. 4 hari lah grinding, bener kan kata gua? 4 hari grinding, hari ini adalah hari ke-5-nya gitu. Dan besok kita ke hari 14. Hari ini kita mendapatkan 689, lumayan banget. Cuma ada satu produk doang yang dikomplain ya. Woo, kopi dan juga floor. Oke, kopi dan juga floor. Kopi dan juga floor. 8,6. Dan juga floor. Nih guys, floor. Mahal juga. Guys, ini gua ngikutin kata-kata kalian ya. Ada beberapa dari kalian yang bilang, Kak Regi, harga yang ada di sini itu Kak Regi buletin aja. Nggak apa-apa Kak Regi, bedanya agak sedikit mahal. Yang penting jangan terlalu mahal. Tuh, gua ikutin apa kata kalian ya teman-teman. Tetapi kalau salah, jangan salahin gue ya. Bukan gue teman-teman, oke? Tetapi ya sudahlah. Kita mulai restock dari sini terlebih dahulu. Chocopic-nya kita sambil cek harga, masih oke sih, masih make sense. Ini juga masih make sense teman-teman. Oke, ini juga make sense. Kopinya juga barusan kita coba ya tadi ya. Chocopic nggak perlu, jadi kopi, pasta, dan juga minyak. Kopi, pasta, minyak. Kita beli ya, kopi, pasta, minyak. Kopi, pasta, minyak. Kopi, pasta, ini dia, dan juga minyak. Alright, kita ke sebelah. Kayaknya teh udah mau habis juga ya teman-teman. Jadi kemungkinan besar gua akan membeli teh. Walaupun teh kayaknya, teh mahal ya, nggak usah deh. Nanti aja dulu deh teman-teman. Teh juga masih cukup banyak sih. Roti masih cukup banyak. Jadi susu dan juga tepung. Oke, susu, flour dan juga gula. Mantap. Nah di sebelah sini gua akan penuhin semuanya ya teman-teman. Oh iya, ada satu yang kosong. Oh no, ternyata memang ada satu yang kosong. My bad. Susu, oke, susu ya teman-teman, susu. Dan abis itu gue beli ini masing-masing satu. Kecuali, oke, gue cek lagi. Apa ya teman-teman? Kotak-kotak. Yang mana ya? Floor ada? Oh iya, itu. Yang ini nih, kita beli dua ya. Mantap, udah maksimum ternyata. Yaudah, gue beli dulu deh. Nice, jangan lupa Miook, tanggung jawab kamu apa? Iya juga ya, bayar hutang teman-teman. Dan ini adalah pembayaran terakhir kita. Let's go. Lunas, tidak ada hutang lagi teman-teman. Dan kita bisa ngutang lagi. 2000 US dollar. Belum perlu guys, belum perlu. Tenang. Billing dulu nih, bayar-bayar dulu nih billing nih. Tenang. Semuanya akan baik-baik saja teman-teman ya. Kita restock dulu. Waduh, udah sampai jalan. Oh no, ini deliverynya sembarangan banget nih teman-teman. Kesel gue nih kalau misalnya ditaruh di jalan kayak begitu. Jangan sembarangan gitulah. Harus gue komplain nih teman-teman. Gak boleh nih barang-barang jualan gue ditaruh di tengah jalan, nanti dilindes orang, gak bisa dijual. Gue yang rugi. Enak aja. Oke, ini udah kelar. Taruh sini. Kita ambil tepung. Mantap. Nice. Sudah selesai. Pokoknya kita isi satu persatu teman-teman. Ini oli. Oli lagi. Minyak. Oil Miook. Oil bukan oli. Ih, greget gua dengernya. Nanti kamu dikomplain lagi sama penonton-penonton kamu. Ya maaf. Mantap. Sudah selesai. Oi, sudah selesai. Oi, mari kita restock semua barangnya. Oi. Nanti, kali lagi ya, gue akan rapiin. Tetapi kalau udah luang atau enggak, nanti pas gue grinding. Baru gue rapiin ya teman-temanku sekalian. Ini gue akan taruh sini. Ini taruh sini. Nah, jadi nanti, ya juga ya. Yang ini, tunggu dulu. Gue beli telur deh teman-teman. Kita rapiin sekarang ya kalau ini.
Gue beli telur dan juga ini ya. Nice. Purchase. Mantul. Mana? Ini apa? Oh. Ini adalah ini apa ya, teman-teman? Tepung juga ya. Kayaknya ini tepung juga deh. Dan juga mahal ya tepungnya. Mantep banget. Mantul. Yap, ini dia. Pasta. Pasta Mamma Mia. Mamma Mia lezatos. Ini telur. Nah, ini dia nih teman-teman, telur ya. Jadi telur ini akan gua taruh di atas. Oke. Nih, gua taruh dulu teman-teman di atas. Jangan dulu semua karena di bagian bawah mau gua ambil. Nah, baru ditaruh lagi. Sip, kayak gitu ya teman-teman. Terus ini gua taruh dulu sini karena yang susu mau gua taruh ngambil dulu. Nah, baru tunggu dulu. Buka. Gua taruh sini ya teman-teman. Milkunya. Nah, milkunya udah kelar, gua taruh lagi. Nih, cara ngerapinnya kayak begini ya. Jadi gua kasih tunjuk aja ke kalian, guys. Itu udah penuh. Sip. Kosong kah? Oh, udah kosong, guys. Mantap. Belum. Yang paling bawah. Maaf. Nah, kayak gitu ya, teman-teman. Tunggu dulu. Ini gua close dulu. Jadi stok untuk telur kita. Mantap. Terus ini udah penuh, tinggal taruh deh di bawah. Nah, ini kan kosong nih, guys. Mantap. Jadi untuk minuman di bagian bawah, untuk telur dan juga keju di atas. Mantap bukan? Kayak gitu, guys, untuk ngerapiinnya. Jadi next kalau misalnya udah rapi, ya saya caranya seperti itu untuk ngerapiinnya ya, teman-teman. Mohon dimaklumin kalau caranya cukup lama. Alright. Duit gua masih ada 254, teman-teman. Tetapi cukup kali ya? Atau kita tambah lagi, teman-teman? Kayaknya tambah lagi nggak ada masalah sih. Ya juga ya, kita tambah roti dan juga... Oh, ini ada dua, belum. Ya, dua itu, guys. Yang warna biru, dua-duanya warna biru ya. Ini nih, nah ini nih, dua ini belum, teman-teman. Astaga, ya kita beli dulu. Jangan dulu buka ya. Kalau belum siap, teman-teman, kita tidak boleh buka. Sampai benar-benar kita sudah siap. Oke, nice. Nice sekali. Sudah kelar. Jangan lupa lari, Miok. Ya, ya, siap. Oke, ini nasi. Kita isi semuanya, teman-teman. Mantap. Siap. Kita lari. Nice. Sambil gua cek harga. Oke. Ini nggak apa-apa dinaikin. Pokoknya digendepin ke atas semuanya katanya ya, teman-teman. Kata penontonku nih, bukan kata aku nih. Oke, mantap. Yap, harganya semuanya ini naik nih, guys. Oh, $7 kalau gitu ya. Nah, itu kan enak jualnya. Mantap. Oke. Semuanya sudah siap, teman-temanku sekalian. Yuk, siap-siap kita akan membeli beberapa barang stok yang kemungkinan besar di logika gua itu cukup laku ya, teman-teman. Yang pertama itu adalah teh dan mineral. Habis itu apalagi teman-teman? Teh, mineral. Gua akan beli ini, teh dan juga mineral. Nah, setelah teh dan mineral, cheese kali ya. Atau ini nih, olive oil dan juga nih yang biru-biru, salt ya. Yeah. Olive oil, salt, olive oil dan juga nasi dan juga tepung. Nah, gitu aja ya teman-teman. Kita beli semuanya. Nice. Woo. Kita rapikan terlebih dahulu ya, teman-teman. Nih, seperti yang kalian lihat, ini kan tepung. Tepung itu nggak bisa gue taruh lagi ya? Nggak bisa. Oke, gue taruh sini aja ya, teman-teman. Rapikan dulu aja di sini. Ini adalah strategi yang banyak dari kalian bilang juga ya. Miau au. Jangan lupa untuk stok di pagi hari aja. Penuhin aja semuanya baru bekerja gitu loh. Oke. Terus kalau misalnya ada barang yang mau di stok aja Kak Regi, taruh di situ. Oke. Aku dengarkan apa kata kalian semua ya, teman-teman. Kalian the best soalnya. Nah, habis itu ini salt. Salt itu udah penuh. Ah, tinggal dikit lagi tuh. Saltnya kita taruh sini, nggak apa-apa agak sedikit miring-miring dikit lah ya, teman-teman. Nggak apa-apa. Mantap. Tutup lagi.
Kita taruh di sini. Tinggal ini yang terakhir itu adalah teh ya. Kita atur ini teh. Habis tehnya. Oke, apalagi yang bisa gue beli? Nggak ada, Miaok. Duit kamu habis. Baiklah kalau begitu. Kita buka teman-temanku sekalian. Dan gue yakin banget hari ini gue bisa mendapatkan keuntungan yang banyak. Sehingga mungkin saja kita akan hire orang untuk membantu kita ya teman-teman. Cukup bangga nggak kalian teman-teman melihat Miaok akan mempunyai karyawan. Dan kita akan lebih efektif ya. Oh, roti. Ya ampun, gue lupa roti. Habis ini kita beli roti kalau udah ada duitnya ya teman-teman. Roti. Baiklah kalau gitu. Di esok hari nih, kayaknya di kepala gue ya, bakal ada karyawan baru di esok hari sih. Oh iya, gue belum pengumuman. Ayo teman-teman, ayo bapak-bapak dan ibu-ibu, sudah buka nih. Ayo, sudah lengkap semuanya. Pelayanan top nomor 1, bintang 5. Jadi kalian tinggal masuk dan belanja-belanja saja. Oke, gue prioritasin untuk membeli yang namanya roti ya, roti. Oke, roti. Kita wishlist dulu aja nih, roti. Oke. Belum bisa karena aku tidak punya uangnya. Guys, itu customer semua kah? 1, 2, 3, bapak, masuk bapak. Let's go. Wah, selai juga ya teman-teman, peanut. Oke, peanut juga kita harus tambahin. Peanut, mana peanut. Mantap. Peanut mahal juga ya teman-teman. Nah, kita lihat nih. Ini adalah rekor teman-teman, banyak banget. Rekor 68,1. Ini rekor. Sultan habis, bos. Oke, untung aja mereka pakainya kartu kredit semua ya. Ya, cuma satu aja, Pak. Beda sama yang lain. Ya, aku butuhnya cuma satu. Kamu maksa mau beli aku banyak. Enggak apa-apa, Pak. Ampun. Enggak apa-apa. Di sini bebas ya, bebas. Mau beli apa aja bebas. Mantap. Terima kasih banyak, Bapakku. $41. Let's go, $41. Halo, Bapak. Wah, mantep, Pak. Saya suka sekali nih kalau misalnya banyak yang belanja-belanja kayak begini ya, teman-teman. Oke. Guys. Ayo. Kita beli terlebih dahulu. Nah, gak apa-apa. Mereka ngantri dulu ya, teman-teman. Ini sele kita taruh dulu. Mantap. Nah, tuh kan. Mantap. Ayo, roti. Restock dulu, teman-teman ya. Jangan sampai kehabisan ini barang-barang kita. Tidak boleh. Miaok di sini supermarketnya anti kehabisan air lagi. Item ya. 40 pas, Pak. Keren banget kamu ngitungnya, Pak. Aku suka seperti ini, Pak. Terima kasih banyak ya. Datang kembali. Alright. $2.10. Mantap. Halo, Ibu. Belanja lagi, Bu? Iya. Makasih ya, Bu. Iya nih, aku lagi kedatangan banyak tamu nih, jadi belanja terus. Ya, bagus dong, Bu. Ini Bapak mau beli nasi? Waduh, Pak, ini namanya tuker duit, Pak. Boleh sekali-sekali, tapi jangan sering-sering ya, Pak. Ini kembalian aku nanti habis nih, Pak. Aku harus ke bank untuk nuker duit kecil nih, Pak. Aduh, itu yang paling sulit ya, teman-teman. Makan waktu, belum ngantri di bank. Belum, nggak ada duitnya. Harus ngomong dulu ke bank. Repot deh, repot. Kok jadi curhat? Oke, let's go. Satu doang. 50 ya? Ya, 50. Mantap. Thank you so much. Oke, teman-temanku sekalian, kita lihat terlebih dahulu apa saja yang bisa kita beli. Sepertinya semuanya masih spaghetti ya. Spaghetti sudah mulai ancang-ancang, teman-teman. Chocopic juga sudah mulai ancang-ancang. Jadi kita beli Chocopic dan juga spaghetti. Spaghetti dan juga Chocopic. Let's go. Mahal kali itu. Layanin dulu, guys. Mumpung barang kita sudah sampai. Jadi kita layanin dulu. Oke, ini 50 sen. Mantap. Halo, Bapak. Borong spaghetti ya, Pak? Iya, soalnya udah mau habis. Oh, uang pas ya, Pak? Nyeng. Oke, mana Chocopic? Wah, Chocopic hilang. Chocopic hilang, guys. Pas banget. Oke, nyeng. Aduh. Mentok. Nyeng. Spaghetti. Jangan sampai habis. Chocopic, sebentar lagi aku harus isi lagi ya teman-teman. Chocopic. Ternyata hari ini laku sekali di Chocopic, teman-teman. Chocopic. Oke. Halo, Ibu.
Iya, beli Chocopic, Bu. Iya, anak aku suka banget sama Chocopic. Salah. Yang ini, kembaliannya banyak kali, nanti gua rugi. Wah, banyak sekali. Kita lihat. Oh, masih belum ya. Hampir lewat. Hampir kamu memecahkan rekor loh, Ibu, Kak. Alright, 13 tuaga. Mantap sekali. Waduh, apakah ini akan rekor lagi, teman-teman? Oh, tidak ternyata ya. Aku kira sudah mau rekor di atas 61. Mantap. Kita cek lagi, teman-teman, Chocopic dan juga kopi. Kopi ada enggak sih sini? Kopi, enggak ada kopi ya, teman-teman. Oke, kalau begitu kita beli kopi juga. Nice. Purchase. Aduh, habis ini gua harus nyalain lampu ya, teman-teman. Kopi udah, teman-teman. Chocopic. Ini Chocopic lagi laku bet nih. Mantap banget dah Chocopic. Oke, mantap. Dah. Kita layani lagi, tetapi nyalain lampu terlebih dahulu. Halo, Bapak. Selamat sore. Uangnya kembaliannya 40 sen ya, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Datang kembali. Oke, Ibu. Halo. Kembaliannya 20 ya, Ibu ya. Panggil Ibu, panggil aku Kak. Oh ya, maaf. Halo, Bapak. Pakai kartu kredit, Pak. Oke, $33.50 ya, Pak. Oke. Alright, ini dia, guys. Banyak sekali yang dia beli. Oh no. Aku kira teman-teman dia bakal rekor, ternyata tidak ya. Hampir. Banyak sekali yang dia beli, teman-temanku sekalian. Mantap. Waduh, kembaliannya banyak juga. Nice. Halo, Bapak. Mantap. Wah. 20 8 40. Mantap. Terima kasih banyak. Kita cek terlebih dahulu. Oke, ada satu yang sudah mau habis, teman-temanku sekalian. Olive oil gue stok dulu deh. Oke, olive oil udah habis, teman-teman. Sudah ada berapa? Waduh, yang ini habis ya? Cek dulu. Masih ada itu. Masih ada. Untung aja gue cek dulu loh, teman-teman. Oke, gue layanin dulu ya. Oh no, ada beberapa yang udah mau habis, teman-teman. Oh, udah jam 9. Ya udah, gue layanin aja nih customer terakhir gue ya, teman-teman. Wow, kembaliannya banyak juga nih. 5. Mantap. Terima kasih banyak. Datang kembali. 47. Belum rekor. Ayo. Yang mau pecahin rekor di sini siapa? Ayo. Kalau pecahin rekor nanti kita kasih item gratis penghargaan. Wah, ini mah lagi-lagi orang mau nuker duit, teman-teman, nyebelin banget. Nanti duit kecilku habis ini. Sudah malam begini, susah sekali, Bang, sudah tutup, Bro. Maklumin ya. Oke, sudah selesai 13,7. Mantap. Ada satu lagi, Pak. Nice sekali. Wah. Kukira ternyata tidak. Guys, bener ya. Kalau kita dagangannya itu laku, capek banget. Tetapi di dalam hati tuh kayak puas banget. Akhirnya selama ini usaha gue tuh berjalan dengan baik dan benar. Tetapi udah saatnya gak sih kita punya karyawan, guys? Udah saatnya gak sih kita punya karyawan, teman-teman? Ya gak sih? Nah, gue restock dulu deh apa yang gue bisa restock ya, guys. Nih. Aduh, masih ada. Udah tutup lagi. Lama-kelamaan kok jadi jarang. Yang gue restock malah jarang yang orang beli ya, teman-teman. Aneh juga nih. Tadi gue restock banyak-banyak, gak ada yang beli. Tadi gue gak restock, gak ada yang beli. Sekarang gue restock. Aduh, gitu dah. Oke, guys, gue taruh-taruhin terlebih dahulu. Mantap. Ya udah, barang stok kita juga sudah mau habis, teman-temanku sekalian. Kita lihat di esok hari akan seperti apa. Dan juga kemungkinan besar di esok hari gue pengen ada karyawan ya. Karena kalau misalnya kalian lihat, duit gue sudah $800. Let's go! Ya udah, teman-temanku sekalian, mari kita matikan terlebih dahulu lampu dari toko kita. Kita bikin close dan kita tidur terlebih dahulu, istirahat karena udah capek banget ya, teman-teman. Oke, apa besok aja ya, teman-teman, kita coba pakai karyawan. Gak usah nanggung, oke. Di hari ke-14 ini gua profitnya 284. Wah, gua puas banget, teman-teman ya. Woo!
Mantap sekali. Ya udah teman-temanku sekalian, kita ke next day, tetapi gue mau ke toilet terlebih dahulu. Jadi coto mate kuda sai. Oke, floor, milk, dan juga rice. Sabar. Ini kasir juga manusia ya, teman-teman, butuh ke toilet. Oke, floor, milk, sama rice. Rice yang ini kan. Salah, ini rice. Oh ya, maaf. Naik. Floor, milk, sama rice. Floor yang ini kan. Nih, udah mau habis. Waduh. Milk sama rice. Milk di sini nih, milk. Mantap. Waduh. Kok jadi murah banget ya, teman-teman ya? No, kenapa milknya jadi murah? Rugi dong. Yang bener aja. Dua, kok nggak bisa, guys? Oke, harganya 2,7 ya. Ya udah dah. Ya, susunya teman-teman nyebelin banget. Oke. Pertama-tama kita restock aja terlebih dahulu ya, guys. Tapi gue juga pengen ngecek sih. Sebenarnya kan duit gue udah 800 nih, guys. Di bank harusnya gue gak ada payment lagi kan. Tetapi di billing harusnya gue ada nih yang harus gue bayar. Nah. Untuk kita ke next-nya teman-teman, kita harus membeli 550. Tetapi gua harus mempunyai yang namanya fridge atau kulkas lagi ya. Karena kalau misalnya kalian lihat di sini ada jus-jusan dan cola dan kawan-kawan. Sedangkan selanjutnya itu ada cake. Cake itu bisa jadi teman-teman ada, kita harus beli fridge-nya yang berbeda lagi. Mungkin ya, mungkin. Habis itu di growth itu gua bisa expand lagi dengan harga 750, tetapi belum perlu expand karena ini aja kalau misalnya kalian lihat tuh masih tidak efisien ya. Terus yang paling efisien kemungkinan besar itu hiring. Jadi nanti gua akan coba untuk hire satu kasir lagi. Ya di mana akan membebani gua setiap harinya teman-teman $80 ya, which is gak apa-apa, tetapi gua akan lebih santai ya teman-teman, dan juga gua mau beli satu kasir lagi. Yang dimana itu di market furniture dan juga ini dia. Harganya 500 ya teman-teman. Oke. Semuanya sudah aman. Jadi fridge B yang akan gue beli nanti teman-teman. Dan juga freezer yang ini. Gue gak tahu ini freezer taruhnya di mana. Fridge B nanti cukup atau enggak. Ya pokoknya kalian lihat saja ya teman-teman. Alright. Pertama-tama kita coba untuk restock dulu ya. Jadi di situ ada yang namanya pasta. Habis pasta, oil atau minyak. Mantap. Chocopic masih banyak. Kopi juga masih cukup banyak. Susu dan juga gula dan juga tepung. Ya pasti itu mah. Tepungnya 2 deh. Tuh. Terus nasi dan juga selai. Cheese. Nasi selai cheese. Oke. Nasi, mana nasi? Ini cheese. Nasi selai. Oke. Dua lagi item yang bisa gue beli nih teman-teman. Susu masih banyak. Udah aman. Ya udah gua purchase. Wih, kalian lihat guys. Hah, tumben banget gak sih duit gua 38. Banyak loh. Duit miok udah banyak loh teman-teman. Kali ini kayaknya gue harus investasi lagi sih. Cuma gue harus bener-bener pinter ya investasinya ya. Kemungkinan besar gue akan beli satu kulkas lagi sih. Kemungkinan besar. Supaya item yang kita butuhkan atau yang kita bisa jual itu lebih banyak lagi. Dengan begitu, semakin banyak variasi item yang kita punya teman-teman, menurut pendapat gue, akan customer tuh akan semakin banyak belanja ya. Jadi license itu sangat penting dan juga rak. Gua harus mempunyai rak yang banyak nih teman-teman ya. Tunggu aja. Gua rapikan ini terlebih dahulu. Baru nanti gua punya rak yang banyak nih. Taruh lagi satu, tutup. Taruh sini nih. Oke, ini dia pasta. Pasta harusnya beli satu lagi teman-teman. Ini, aduh, nanggung bet, tersisa satu ya. Apalagi? Kopi ya, kopi boleh juga sih. Udah gak apa-apa, kita kan mau mencoba karyawan baru gak sih guys? Coba gak sih? Kita nyantai dulu deh ya. Di akhir-akhir kita nyantai dulu deh. Oke, coba ya. Semoga aja keputusan gua bukan keputusan yang salah dan malah membangkrutkan gua ya teman-teman. Kita ke manajemen, kita ke hiring, kita ke hire satu orang.
Buset, kurangnya 100. Oh, kita bisa langsung pecat. Kurangnya 100, guys. Wow, sudah ada karyawan baru. Let's go, mari kita buka. Let's go, teman-teman. Akhirnya gua agak sedikit ini ya, napas ya. Napas sedikit lah, teman-teman. Aduh, sudah mempunyai karyawan baru. Ini perkenalkan, namanya siapa, guys? Enaknya ya, Bambang kali ya. Perkenalkan, namanya Bambang. Hari ini dia adalah hari pertama bekerja. Kamu kalau buat kesalahan, aku potong gaji kamu ya. Wis, belum apa-apa Myook sudah menjadi bos yang galak ya. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, ayo, supermarket Sukamaju sudah buka. Silakan dibeli-dibeli. Kali ini gua lebih fokus untuk apa, guys? Untuk marketing. Iya gak sih? Duit kita ada 500. Ini harus gua ya. Tapi kalau misalnya gua ada karyawan, kayak gua nganggur ya, teman-teman. Betul juga. Terus gimana dong? Apa mau kamu, Miao Au? Gak ada sih mau gua, cuma nganggur ya. Nganggur. Coba kita lihat kecepatan dia ya, teman-teman. Lumayan loh. Oh, lumayan guys kecepatan dia ya. Kecepatan kasir yang baru ternyata lumayan. Tidak secepat Miao Au sih, ya kan? Kita kan tat-tat-tat-tat-tat-tat-tat. Kelar. Dia nit 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 lama, teman-teman, lama. Tapi nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nanti kita akan coba sedikit modifikasi ya. Fokus gua itu kayaknya gua pengen beli license satu lagi deh. Roti. Oke, kita beli roti. Nah, gini kan enak. Tinggal lihat mana yang kurang, beli satu-satu. Tuh, roti. Tinggal ambil. Buka. Jadi kita bagian gudang dong. Iya juga. Gue jadi bagian gudang sekarang ya, teman-teman. Kalau ada barang yang sudah habis, baru di restock. Ini sesatu nih. Nah, udah tuh. Udah kelar. Bisa kita jual. Mantap. Terus ini tepung. Iya, tepung juga sih sesatu nih tadi. Tuh. Sambil kita rapikan. Sambil selesai semuanya. Asik banget. Iya, harganya ya. Harganya tadi udah kan? Coba gue sambil ngecek ya, teman-teman. Harusnya harganya udah aman sih. Ini 4 berapa ya? 4.20 deh. Udah tuh. Mahal dikit deh, gak apa-apa. Harganya udah aman semua kok. Oke. Ini masih ada yang gue harus taruh. Oke, udah habis. Kalau udah habis, kita buang untuk dusnya ya, teman-teman. Ini masih ada. Nah, udah habis. Ini dong, enak ya teman-teman. Jadi kita tinggal buang. Tugas gua sekarang tinggal begini aja nih, guys. Enak banget. Oke, udah habis. Buang lagi. Sampah-sampah di tempat gua akhirnya selesai juga ya. Oke, habis harusnya. Nice. Sudah bersih. Sekarang berarti target gua itu adalah membeli satu kulkas lagi ya, teman-teman. Ya nggak sih? Oke, ini udah lebih enak, guys. Gua ngobrol sama kalian lebih nyantai. Aduh. Oke, sambil gua cek bener gak sih sebenarnya ini. License. Orange juice. Purchase this license to able to sell product below. Store level 9. Iya nih, enak nih sebenarnya orange juice ya. Orange juice, soda-soda. Gua takut masalahnya gua salah beli. GG Gaming nanti ya. GG Gaming. Oke, udah gua beli aja satu deh. Kita beli satu lagi kulkas, teman-temanku sekalian. Ini dia kulkasnya. Mari kita bawa masuk dan kita instalasi kulkas tersebut ya. Agak samping-sampingan nih. Nah, biar rapi. Ini nanti kalau udah cukup banyak barang-barangnya, teman-teman, baru gua rapiin ya. Untuk sekarang mohon maaf agak sedikit berantakan seperti ini. Tetapi ada yang sudah mau habis tuh. Oke. Ini dong satu. Mantap. Wih. Kerjaan gue tinggal mantau mana yang udah mau habis, beli. Mantau mana yang udah mau habis, beli. Enak ini mah. Sip. Waduh, antriannya. Oh no. Antriannya banyak, guys. Pekerjaan dia lama sih. Terus gue gimana cara bantu dia, guys? Oh no, gue harus beli satu kasir lagi ya kalau gitu ya. Iya nih, guys. Gue harus tetap kerja. Gua harus tetap kerja. Tetapi ada nanti kasirnya akan gua rubah ya. Oh no, iya emang lama banget, guys.
pegawai gue lama banget kerjanya. Sebelum gue tambah item, mending gue tambah kasir dulu deh. Ya, tambah kasir berapa duit? 500. Oh no, mahal dong. Ini udah jam 5. Wah, ini dia nih game changing ya. Memang seperti ini. Di dalam bisnis teman-teman, kalau misalnya kalian membuat suatu perubahan sedikit aja, kalian tuh harus adjustment. Alias kalian tuh harus menyesuaikan lagi dengan apa yang kurang gitu loh di pekerjaan kalian atau di bisnis kalian. Ini memang kalian sudah udah mau agak gelap. Ini memang kalau menurut gue ya, kita tuh udah santai karena tinggal stocking-stocking doang nih guys barang-barangnya. Tetapi kalian lihat tuh, karyawan baru gue tuh pekerjaannya cukup lama, jadi semuanya pada ngantri jadinya. Kurang temen-temen efisiensinya ya. Oke, olive oil udah mau habis, kita beli juga olive oil. Cuma dari sisi kayak beginiannya jadi enak gitu loh, kita lebih santai. Mikirnya sih lebih santai ya. Kalau kalian lihat tadi kan gue tergesa-gesa. Beli ini, beli itu. Tunggu dulu. Masih ada customer. Kayak gitu guys. Tapi sekarang tuh lebih santai. Ini bisa jadi meme sih. Tadi pas gue lagi sibuk temen-temen, ada meme. Nuh. Sekarang. Jadi bikin meme sendiri. Oh, mineral water sudah mau habis. Kita beli mineral water. Mineral water. Let's go. Okay. Lampu juga sebenarnya. Oh, susu juga udah mau habis. Wah, baru kali ini susu udah mau habis dan water ya. Okay, beli susu juga ya teman-teman. Gue baru lihat lagi. Susunya udah mau habis guys. Susu beli. Mantap. Duit gua sudah berkurang. Aku harus cepat-cepat untuk membeli banyak hal. Kasir sih, terutama kasir sih teman-teman. Habis ini jam 9 malam, gua rapiin terlebih dahulu ya. Gua mau rapi-rapiin dulu, guys. Sambil tempat kasirnya pengen gua coba rapiin juga. Tuh kalian lihat kurang efektif nih. Kalau gua udah tambah satu lagi di sini, wah GG gaming. Aku tidak bisa keep up nanti teman-teman. Kasirnya sih yang nggak bisa keep up. Spaghetti. Oh, spaghetti udah mau habis, guys. Kok tiba-tiba spaghetti udah mau habis? Di dua. Yah! Dah, tutup. Spaghettinya sisa satu sih. Gak apa-apa. Kasian nih, bapak-bapak, teman-teman. Udah malam, udah mau pulang ketemu istrinya. Malah ngantri di sini, ya kan? Kasian, teman-teman. Wah, itu kalau gua sih cepet banget. Gimana ya teman-teman? Memang semuanya serba plus minus ya. Punya karyawan, tetapi karyawannya nggak secepat kita. Ya maklumin aja. Otomatis kita harus tambah karyawan lagi, tambah mesin kasir lagi. Paling make sense sih tambah mesin kasir lagi sih. Cuma lihat di esok hari aja ya guys. Lihat di esok hari. Jadi ini terakhir mereka belanja. Setelah itu di esok hari gue restock terlebih dahulu di pagi hari ya teman-teman. Ini rencana gue nih, gue restock dulu semuanya lagi. Kopi udah habis, pasta udah habis, minyak udah habis. Terus roti juga bisa gue beli. Pokoknya banyak dah, ini nasi juga udah habis, spaghetti apalagi. Cheese masih lumayan, ini juga bisa kita isi. Milku, oke kayak gitu guys ya. Ya udahlah kayak gitu aja dah. Nanti setelah itu kasirnya akan gue rubah sedikit temen-temen. Gue nggak tahu nanti rubahnya bagus atau enggak, tapi ya kita lihat aja. Alright lah kalau begitu teman-temanku sekalian, ini ada spaghetti 2 yang harus gue beli karena sisa satu spaghetti gue. Ini mari kita coba teman-teman untuk rubah atau ganti. Nggak bisa kayak begini. Jadi kasirnya enaknya gimana nih teman-teman? Biar ada dua antrian. Kalau gue giniin nanti. Ya, gue giniin aja kali ya. Tapi merah. Nah, kalau gue giniin gimana temen-temen? Bisa sih ya. Bisa ya. Jadi nanti orangnya pada ngantri ke sana. Terus nanti gue taruh satu kasir lagi di sini. Wah, ini baru dibilang gue harus memperbesar lagi ya. Waduh, iya juga ya. Pelan-pelan lah ya temen-temen. Semuanya pelan-pelan. Ya pelan-pelan lah, nanti gue tambah satu kasir lagi di sini. Cuma ini nggak bisa dimundurin lagi. Oh,
ini deh. Ini yang gak bisa di apa-apa. Nah, bisa. Ini bisa dipindahin, guys. Nah, kita taruh situ aja. Jadi, kasir gua yang ini, teman-teman, bisa pindahnya ke sini. Bentar. Sip. Nanti customernya ngantrinya ke sini nih, guys, ya. Gak bisa gua pepetin lagi. Tapi, iya ya, kasirnya nanti ngantrinya kemana ya? Gua takut kasirnya ngantrinya malah aneh ya, temen-temen. Beginin aja kali ya. Nah, biar customernya tuh ngantrinya kesana, guys. Biar panjang. Semoga perasaan gua bener sih. Ya, kita eksperimen aja. Jadi di sini kasir keduanya, temen-temen, gua akan ada di sini. Plus ini tempat kita belanja. Jadi cepet ya. Sat-sat-sat lah. Mantep. Ya. So far gua bikin kayak begini aja terlebih dahulu. Gua tahu, teman-teman, masih kurang bagus, masih kurang lampu juga. Nanti gua akan taruh lampu, cuma nggak sekarang, teman-teman. Jadi, ya, sampai di sini aja terlebih dahulu untuk gameplay kita bermain game Supermarket Simulator yang satu ini. Kita matikan terlebih dahulu lampu, pulang, Bro. Masih kerja aja, Bro. Kalau kita close. Wah, dia nggak pulang. Setia banget dia ya, teman-teman. Mantap sekali. Gua juga pengen ngeliat expense gua bertambah banyak kan otomatis. Dan penghasilan gua bagaimana? Jadi expense dan penghasilan gua apakah sejajar atau tidak ya? Tapi di next episode saja. Masih banyak yang harus kita pikirkan, teman-teman, dan juga strategi harus kita buat di Supermarket Simulator yang satu ini. Udah closing. Oh ya. Mohon maaf. Baiklah, teman-temanku sekalian, sampai di sini aja terlebih dahulu untuk game Supermarket Simulator yang sudah semakin seru dan menantang otak kita ya, teman-teman. Bagaimana caranya kita bisa survive supermarket kita semakin lebih baik dan semakin lebih maju sesuai dengan nama supermarket kita, yaitu Suka Maju. Jadi kita lihat saja di next video akan seperti apa. Terima kasih banyak dan sampai jumpa di next video. Bye-bye. Bye.